don't forget to subscribe my channel, Hamdok Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kak Wahmi tentang isu Anwar pulangkan elang pengerusi Kazanah, tegaskan tidak mahu gaji. Saya baca detail sedikit. Perdana Menteri PMA Anwar Ibrahim hari ini berkata beliau memulangkan elang sebagai pengerusi Kazanah Nasional Berhad yang diterimanya, dan sekali lagi menegaskan tidak menerima gaji bagi jawatan Perdana Menteri yang disayang sejak 2022. Okey, nama kita dengan respon detail daripada Tok Kamal Ahmad. Dia akan nanti kita komen macam biasa. Badul pula dah pasal kononnya kemarin dulu Datuk Seri Anwar Ibrahim mempengerusikan mesyuarat. Okey. Dalam mesyuarat tu baru dapat tahu bahawa dia ada gaji rupanya daripada Kazanah yang dimasukkan terus pada akaun dia. Okay. Dia pun tak tahu. Oh. Kan? Ha. So dia kata dia pulangkan balik. Dah pula dah jadi isu. Kononnya tak terima gaji. Dia memang dia cakap dia tak akan ambil. Saya nak beritahulah tuan-tuan, mudah fahamlah. Yeah, yeah. Hmm. Okey. Hmm. Kalau saya jadi Datuk Seri Anwar pun, saya tak ambil gaji pun tak susah terang mana pun. Betul. Sebab saya pergi London free. Kerajaan Malaysia bayar. Kalau saya Anwar Ibrahim lah, kalau saya Perdana Menteri, saya pergi program free. Kerajaan bayar. Jadi dia nak ambil gaji apa? Dia tak kena ambil gaji, tak apa. Tak perlu bayar duit minyak. Tadi kita balik dia berhenti lewat dia pasal isi minyak. Ha, pasal isi minyak. Nak buat macam mana kita punya kenderaan kena isi minyak sendiri? Kenderaan Anwar Ibrahim siapa nak buat minyak? Anwar Ibrahim tak berhenti Petronas. Nah, driver 100 ribu. Dia tak buh. Jadi kalau dia tak ambil gaji, saya nak bagi tahu. Sebelum ni patutnya tuan-tuan di luar sana tanya. Saya pun dulu pelik dengan Anwar Ibrahim ni apa ni, tak ambil gaji. Tapi rupanya bila kita cek punya cek, patutnya tuan-tuan kena tanya kawan ataupun pimpinan tertentu yang kerja diiktirafkan ada jawatan, gaji makan buta, tapi tak cari pelabur daripada Arab Timur Tengah. Pergi jadi duta khas Timur Tengah. Tuan-tuan kena tanya, yang tu gaji buta masuk, ada audit semua cek apa? Saya terkesan dengan ni apa ini Zalamel bila dia mengatakan dia tak akan ambil gaji sehinggalah ekonomi rakyat miskin, derita rakyat settle, barulah dia kata nak ambil gaji. Saya rasa ini satu. Tapi dia apa, ada pencin juga kan? Dia ada pencin timbalan Perdana Menteri. Tak maksud dia. Saya tu dia kata bahawa dia rasa berdosa sebab dia biasa melalui derita. Kan? Penderitaan rakyat itu dia dah biasa. So dia tahu sangat derita rakyat walaupun dia bukanlah tapi orang susah. Cuma saya duk baca komen-komen daripada video saya. Sempena Kuala Kubu Baru ni apa nak kata rasuah pun punya pasal lah. Balun kalau lah kata ada ruang boleh turun minyak sekupang ke 5 sen ke 10 sen ke turun. Baru pasal depa duk komplain ni setahun lebih depa duk ulang juga video tu. Saya kalau ulang. Tapi sekarang bukan harga RM1.50. Betul. Dah RM2. Turun 10 sen ke 5 sen. Bagilah, jangan duk pakai kepala otak Rafizi tu, dia formula dia kadang-kadang terlebih. Kita tak salah dia, kadang-kadang formula dia terlampau pandai. Sampai dia terlebih pandai lah. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim dia biasa jadi Menteri Kewangan sebelum ni. Dia pun kepala otak ekonomi pun bukan tak tahu. Jadi kalau lah kata kok dia nak ambil pengetahuan sikit, saya dipahamkan baru ni pun dia dah lantik Tan Sri Asal Amerikan itu penasihat itu antara ciri-ciri ataupun mungkin idea-idea untuk dia idea kepala otak Hasan Amerikan ni lebih pandai. Kalau tak pandai takkan nak jadi, dia bukan politik punya orang duk jek-jek untuk jadi pengerusi Petronas sebelum ni. Tak, saya beginilah Zamir, saya fikir begini, yang paling penting pada saya derita rakyat ditangani. Okey. Kemudian apa, saya masih lagi percaya dengan kenyataan Tengku Razali. Okey. Negara kita berkemampuan untuk memberi tunai kepada rakyat. Yes. Tengku Razali kata kalau boleh sepatutnya tiap-tiap rakyat di negara kita ini yang ada IC, bagi dia orang RM1,500 sebulan. Ini bukan pelik sebab benda ni berlaku di Norway. Betul, berlaku di Norway, berlaku di Australia. Negara luar. Masa di Norway tu, Samuel, semua percuma rakyat dapat duit tenteram. Ini masalah dia orang. Apabila habis pilihan raya hari ini, mereka akan bertugas untuk negara. Problem di Malaysia, hari ni pilihan raya habis, besok start dah video attack dah. Bila masa nak tumpu perhatian kepada tugas-tugas negara? Ini problem Malaysia ni tuan-tuan. Saya nak cakap pun terpaksa komen sebab
komen selalu. Dan kita ni berpolitik 24 jam. 24 jam. Jadi tak masa habis mana habis. Nak mentadbir negara apabila contoh Kedah Sanusi kawan saya juga. Ya, ya, ya. Jadi apabila panggil Sanusi main mesyuarat elok-elok sat lagi melawak tepuk bau lah dengan Datuk Seri Anwar, esok pi hentam Datuk Seri Anwar pula. Betul, betul, betul. Jadi saya tengok dia tepuk belakang ini Amiruddin Asyari. Melawak-melawak itu. Oh, cantik. Mana kata di sini tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok pimpinan kita dengan pimpinan saya dengan pimpinan kawan-kawan sebelah sana. Tak ada masalah yang sebenarnya. Macam mana Datuk Syed Hamidi? Yes. Semalam dia kata okey bila hakim mengatakan. Nasihat. Ini masalah peribadi antara dia dengan Tan Sri Muhyiddin. Ha. So kalau boleh tarik baliklah. Dua-dua tarik. Cantik. Tidak menguntungkan rakyat. Betul. Menghabiskan masa mahkamah, menghabiskan duit untuk bayar dia lawyer, masa berjalan. Begitu juga pagi tadi saya nampak satu video Azmin Ali. Ya, ya. Dengan Amiruddin. Ya, ya. Menteri Besar Selangor melawak tepuk tangan. Tak ada masalah. Cuma di kampung, di pinggir-pinggir bandar, di bandar. Kalian ahli PAS, ahli bersatu, UMNO buat kenduri, UMNO tak panggil. Itu masalah lah. Kalau PAS buat kenduri, ahli PAS jiran sebelah UMNO, PAS tak panggil UMNO. Itulah. Padahal tuan-tuan, saya nak beritahu, pimpinan kita panggil makan kenduri, dia orang pergi. Betul. Dia orang kawan, kita di kampung musuh. Tak terbodoh tu bang. Jadi kita minta, ya. Berbeza politik, kalian nak sokong PAS, kalian nak sokong UMNO, kalian nak sokong Bersatu, silakan. Tak ada masalah. Hubungan ukhuwah di tempat kita, di kampung kita berjalan dengan baik. Jangan dipecahkan hanya kerana politik. Kerana politik ada setengah bang adik beradik. Jadi tentu tak cantik. Jadi tentu saya minta. Okey, terutama sekali di Kuala Kubu ni. Ya. Kalian nak sokong siapa pun kalian sokonglah. Adik-beradik kalian nak sokong siapa demi kata nak ni tiba-tiba ada orang Melayu nak sokong di AP, maki hamun dia di AP pasal apa nak sokong. Tak payahlah. Saya sebenarnya nak bercakap dengan Saudara Zamil tentang catatan daripada Saudara Norman Raduan. Dia kata apa? Dia banyak dia cerita bagaimana waktu zaman pemerintah yang dulu. Bukan sekarang. Pemerintah Malaysia. Okay. Bagaimana wang dibazirkan berbilion-bilion. Tapi sebab kita ni terhalang oleh waktu. Yang tu nampak poin cantik ni. Jadi kita taruh hari lain lah. Besok lah tu ni. Jangan balik lagi. Okey. InsyaAllah besok. Besok kita akan mengulas bagaimana tentang LRT Putrajaya, Kelana Jaya. Kita akan bercakap soal LRT Star Ampang. Ni doktor kita cerita Dr. Mahathir ada lagi ya? Kita tu lah ni. Oh, cerita Dr. Mahathir. Sebab bila anak dia mengatakan bahawa SPRM bukan nak siasat dia, SPRM nak siasat? Nak siasat Dr. Mahathir. Tapi apa masalahnya? Itu masalah ni. Because saya tengok ni. Kalau dalam gambar apa Syarif, gambar baru ni. Dia beritahu satu dialog tu yang agak diulang-ulang. Perdana Menteri pun masuk penjara. Perdana Menteri Malaysia pun ada yang masuk penjara. Ayat lebih kurang tu lah. Ya. Jadi Dr. Mahathir apa masalah? Banyak. Ini skandal perwajar. Masalah dia abang Dr. Mahathir ni. Saya orang Kedah. Ya. Bapak saya pernah ada urusan perniagaan dengan dia. Okey. Bapak saya ni Ibrahim Ismail ni saya ada. Jangan lupa kalau nak cakap besok tu. Okey. InsyaAllah saya hadir. Bapak saya ni dia hantar ejen ubat. Okey. Beberapa jenis ubat ke klinik dia. Klinik Maha. Klinik Maha di Alostar. Ya. Jadi kita, saya waktu tu kecil lagi, saya tahu ni tuan punya klinik ni nama Dr. Mahathir. Ya. Mana kata doktor biasa. Ya. Bapa Dr. Mahathir ni cikgu. Betul. Biasa. Dekat kolej saya. Kolej Sultan Abdul Hamid. Ya. Jadi makna kata rakyat Kedah tahu keturunan mereka. Ya. Mana kata keturunan mereka, keturunan macam kita. Biasa. Tetapi rakyat Malaysia, selepas dia jadi Perdana Menteri 22 tahun apa semua, terkejut. Ya. Sebab anak-anak dia semua jutawan. Bukan jutawan. Billionaire. Dia gagal menjadikan anak dia jutawan. Tapi dia jadikan anak dia billionaire. Jadi ini yang menimbulkan sekarang. Maksud saya sekarang, biasalah tuan-tuan. Tiba-tiba sebelum ni cerita ni tenggelam. Bukan tak pernah ada report. Ada. File tu duduk bawah. Jadi sekarang ni apabila pentadbiran ni dia minta file tu duduk atas. Marah pula.
biasa itu file beberapa pimpinan yang ada dalam kerajaan sekarang pun ya, ada. Betul. Duduk tengah, duduk bawah. Jadi ada satu tempat satu sekali tu nak naik di atas nak buat macam mana? Ha. Kalau naik ke atas nak marah. Jadi esok kita komen dalam perkara ni. Banyak benar lagi sebenarnya esok kita komen. Ya, sebab kita ni tadi terkejak sana, terkejak sini. Hmm. Waktu kita banyak. Pasal apa ni penamaan calon. Cuma hari ni kesimpulan saya nak minta terutama sekali ahli UMNO tadi macam kekanda kita beritahu tadi dalam istilah balas jasa tadi. Kita dah dengar secara direct tadi dengan mulut presiden tadi. Tapi saya marah, dia dengar saya. Jadi maksud dia tadi tadi bukan istilah DAP berjasa dengan kita banyak. Tak ada. Cuma dalam 2-3 pilihan raya yang UMNO jadi calon, dia orang turun. Sekarang ni apa masalah apabila dia orang jadi calon, kita bantu balik. Itu saja. Dalam bahasa orang putih, give and take. Itu. Okey bang. Jadi nampak gaya gitulah mulianya. Saya selalu cakap presiden kita ni, dia belakangan. Kadang-kadang dia cakap tu, kadang-kadang boleh menimbulkan apa ni fahaman lain di kalangan ahli-ahli. Tapi tadi saya syukur juga saya dapat berjumpa dengan Tan Sri Maisa, saya jumpa dengan Datuk Zainaluddin, saya jumpa dengan pimpinan UMNO di Johor. Oh Johor. Johor. Rupanya banyak cerita-cerita perkembangan terbaru di Johor. Okey. Kan? Macam di Muar misalnya kan. Dan saya berkeyakinan bahawa di Johor nampak gaya UMNO sebagai mantap walaupun orang mengatakan UMNO di Johor tu begitu begini apa semua. Bila saya berbual dengan ahli UMNO sendiri, bukan pimpinan, sebagai contoh macam di Muar lah, dia kata. Dia kata kali ini kalau the right candidate, caranya Muar kita ambil balik. Oh bukan budak tu. Tak ada. Tapi kalau kita salah candidate. Jadi mungkin akan datang, mungkinlah kita akan bercakap, kita penyampaian kita. Begitu juga. Tempoh hari di Muar tu Pakatan Harapan tidak meletakkan calon sebab mereka membiarkan Syed Saddiq bertanding. Oh, makna kata Syed Saddiq ni pun jenis tak jenis terima kasihnya orang jugalah. Lebih kurang begitulah. So jadi kita bercerita tentang Melaka. Tadi saya jumpa dengan Datuk Maisa tentang Negeri Sembilan. Jumpa Datuk Jalaluddin. Nampak Negeri Sembilan tak ada masalah. Saya jumpa pula dengan perwakilan kawan-kawan kita di Pahang. Yang seronoknya saya bercakap dengan Datuk Rozi, itu Ketua Perhubungan UMNO Terengganu. So mana kata tadi saya tengok, boleh dikatakan tuan-tuan seluruh negara pimpinan dan juga ahli UMNO yang berkesempatan hadir walaupun hujan tau. Tadi di Putrajaya, Kuala Lumpur ke Putrajaya hujan. Jalan jam. Jalan yang sangat jam. Dari studio kita tadi tu 2 jam baru sampai. Ya, bayangkan. Kita punya studio dekat Kota Damansara kalau ikut mengambil masa 40 minit, 35 minit untuk sampai ke Putrajaya, tapi 2 jam. Bayangkan waktu kami nak balik ke sini masih lagi orang 44,000 lebih. Itu ketika pukul 10 lebih. Dan orang datang lagi. Saya nak ucap tahniahlah. Ya, betul. Dalam keadaan pelbagai serangan kepada presiden yang juga timbalan Perdana Menteri satu. Ya. Yang sebenarnya orang sayang dia banyak. Betul, UMNO Bangkit. Memang UMNO Bangkit. Saya besok kita sebenarnya saya ada juga jemputan saya nak pergi sebab bersama dengan susah politik Datuk Sri Zaid Hamidi. Datuk Megat. Megat. Sebab dia, tanya tentang sebab dia jadi saksi mata tentang menandatangani affidavit dengan lawyer tu. Saya juga akan hadir. Jadi besok kita akan mengulas lagi secara selepas kita pulang daripada Dewan kepada yang dekat-dekat lah. Dekat-dekat dengan Gombak, Selangor hadir ke rumah terbuka. Pengerusi Perhubungan UMNO Selangor Di Dewan Ijah dan Dewan Datuk apa ni Tan Sri Omar Din yang juga setiausaha politik kepada timbalan Perdana Menteri satu Datuk Sri Zahid. Banyak benar kita nak cakap besok. Baik, assalamualaikum warahmatullahi abang. Thank you very much. Saya terima kasih Ustaz Zamir, nampak ya 3 hari saya kena dengan saya ni. Baik, no problem, saya ada di KL. Jumpa lagi saya besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berhujung minggu. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, tuan, saya baca detail lagi. Berucap pada majlis penyampaian sumbangan Institut Pembangunan. Di sini, Menteri Kewangan itu berkata beliau menolak menerima elang berkenaan serta gaji selagi keadaan ekonomi di Malaysia tidak pulih sebaiknya. Sebentar, tadi saya menguruskan masyarakat tanah. Rupanya sebagai pusat tanah, pada menteri semua ada elang dan saya tidak.
tahu. Lepas beberapa bulan masuk akaun dalam bank, iaitu allowance mesyuarat, saya beritahu saya tidak ambil. Saya terpaksa pulangkan balik allowance ke ranah dan saya beritahu mesyuarat tadi, jangan bayar allowance saya, katanya. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong Kerajaan Perpaduan dan PMBN Ibrahim. Assalamualaikum.